5 pemain yang miliki gaji tertinggi di musim tahun 2021 sampai tahun 2022, nomor 1 tembus Rp18,8 miliar per minggu. Sepak bola jadi olahraga yang paling digemari hampir di seluruh belahan dunia. Bukan hanya olahraga, sepak bola bahkan sudah menjadi ladang bisnis bagi sebagian orang. Tidak heran jika pada akhirnya para pemain besar mendapat bayaran hingga miliaran per pekan. Ya, kehidupan mewah dan bergelimang harta yang dijalani para pesepak bola tentu sudah bukan rahasia lagi. Sejumlah pesepak bola papan atas dunia bisa menjalani hidup sesuai yang diinginkan, karena berhasil mengukir karir sukses. Dilansir dari laman Sportskeeda, Kamis, tanggal 9 September tahun 2021, berikut 5 pemain yang memiliki gaji tertinggi. 5. Eden Hazard, Real Madrid, Rp8,1 miliar. Penggawa Real Madrid, Eden Hazard, masuk dalam daftar pemain dengan gaji tertinggi saat ini. Meski sulit mendapatkan waktu bermain di skuad utama Real Madrid, gelandang asal Belgia itu memang bergabung dengan harga yang cukup fantastis. Performa apiknya bersama Chelsea membuat Los Blancos harus merogoh kocek dalam ketika membeli Hazard. Bukan hanya biaya transfer, gaji pemain 30 tahun itu juga termasuk tinggi, yakni mencapai Rp8,1 miliar per pekan. 4. Gareth Bale, Real Madrid, Rp9,8 miliar. Berada di atas Eden Hazard ada nama Gareth Bale yang menghuni posisi keempat. Lagi-lagi Los Blancos julukan Real Madrid menyumbangkan pemain mereka pada daftar kali ini. Musim tahun 2012 sampai tahun 2013 adalah momen kepindahan winger lincah ini ke Real Madrid. Sang raksasa Spanyol tertarik mendatangkan Bale melihat penampilan luar biasa yang ia tunjukkan bersama Tottenham Hotspur. Transfer Bale senilai hampir £9,1 juta atau Rp1,7 triliun bahkan tercatat sebagai salah satu transfer pemain termahal kala itu. Bale sendiri saat ini mendapat gaji sebesar £500.000 atau Rp9,8 miliar per pekan di Real Madrid. 3. Cristiano Ronaldo, Manchester United, Rp10 miliar. Cristiano Ronaldo baru saja kembali ke Manchester United di bursa transfer musim panas 2021 kemarin. CR7 dikabarkan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Liga Inggris setelah resmi kembali bergabung dengan Setan Merah. Diketahui, Man United menawari kontrak 2 tahun dengan gaji £25 juta, setara Rp492,6 miliar per musim, Rp480.000 per pekan. Sebelum Cristiano Ronaldo datang, pemain dengan gaji tertinggi di Liga Inggris ditempati gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne. Gelandang asal Belgia itu mendapatkan £385.000 atau sekira Rp7,58 miliar per pekan. 2. Neymar, PSG, Rp12 miliar. Posisi kedua ada penggawa Paris Saint-Germain, PSG, Neymar Junior. Bintang sepak bola Brasil itu diketahui mendapat gaji senilai £600.000 atau sekira hampir Rp12 miliar per pekan. Tidak heran Neymar mendapat gaji yang cukup tinggi di PSG. Angka tersebut sebanding dengan kualitas permainan yang ia tunjukkan di lapangan hijau. 1. Lionel Messi, PSG, Rp18 miliar. Lionel Messi ada di urutan teratas pemain dengan gaji tertinggi per pekan. La Liga julukan Messi mendapat bayaran hingga £960.000 atau sekira Rp18 miliar untuk satu pekan saja. Angka tersebut wajar dibayarkan PSG untuk Messi. Terlebih mereka sendiri diuntungkan dengan status Messi yang terhitung free transfer alias gratis pada bursa transfer musim panas 2021 kemarin.